KRI Ciptadi 381 dan KRI Tuanku Imam Bonjol 383 BKO Gugus Tempur Laut Koarmada 1 menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ketiga kapal ikan asing itu ditangkap karena melakukan aktivitas illegal fishing di Laut Natuna Utara menggunakan pukat tarik. Pelaksana Komandan Lanal Ranai Natuna, Letkol Laut Denny Efres Haning menyatakan ketiga kapal ikan asing berbendera Vietnam itu ditangkap pada waktu yang berbeda. Satu kapal dengan 12 ABK warga negara Vietnam ditangkap KRI Ciptadi 381 pada 10 Januari 2022. Sementara dua kapal lagi dengan 14 orang ABK ditangkap KRI Tuanku Imam Bonjol 383 pada 12 Januari. Saat penangkapan, petugas hanya menemukan muatan ikan kurang dari 1 ton. Diduga sebagian besar muatan ikan curian telah dipindahkan ke kapal pengepul.